Juru bicara PKS Muhammad Iqbal geram akses Jakarta International Stadium atau JIS dianggap tidak layak oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Diketahui polemik kritik terhadap Stadion JIS bermula soal wacana menjadikan tempat tersebut sebagai satu di antara venue Piala Dunia U17. Lantas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun meminta adanya renovasi karena stadion itu dinilai masih belum layak. PKS pun buka suara dan membela Anies Baswedan dengan menyebut tidak ada gubernur yang mampu membuat stadion sebagus JIS. Iqbal meminta Erick Thohir berhenti melakukan politisasi JIS untuk menyudutkan Anies yang kini tengah maju menjadi calon presiden. Terlebih, Erick juga masuk di salah satu bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Iqbal meminta Erick tidak mengusulkan JIS menjadi venue Piala Dunia U17 jika hanya berniat untuk melakukan politisasi. Sementara itu, anggota DPRD DKI fraksi PKS Ismail juga tidak terima akses Jakarta International Stadium dianggap tidak layak. Dirinya menegaskan jalur menuju dan keluar stadion warisan ex-gubernur Anies Baswedan itu sebenarnya sudah ideal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.